Anak pertama Okristiana Dewi Mariam Nusaibah Abdullah baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-9 tahun. Hal tersebut diketahui pada postingan yang diunggah ke akun Instagram Mariam dan Oki pada Sabtu, 9 Desember 2023. Acara tersebut tidak hanya dihadiri oleh keluarga besar, namun juga mengundang anak yatim untuk berbagi kebahagiaan. Lantas unggahan tersebut pun menjadi sorotan netizen karena menganggap bahwa dalam Islam tidak boleh merayakan ulang tahun. Banyak netizen yang berkomentar bahwa seorang ustazah harus menjadi contoh bagi masyarakat, terutama umat Islam. Membantah hal tersebut, ternyata acara yang digelar itu hanya sebatas syukuran. Alih-alih syukuran, netizen masih mencecar dengan komentar ada badut Disney di acara tersebut, yang dimana karakter Disney merupakan industri yang pro-Israel. Tak heran dengan adanya unggahan tersebut, netizen menjadi ramai.